ゴールドエクスペリエンスは生命を与え続ける能力だから、あの木は成長を続け、そして一生を終えて枯れ始めている。ダム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 ダこのジョルノ・ジョバーナには言う。僕はギャングスターになります。ジョルノ・ジョバーナ。Alright, teman-teman. Jadi, di video kali ini kita main lagi Anime Battle Arena dan kita akan menggunakan karakter yang sangat-sangat gua suka ya di JoJo Bizarre Adventure, yaitu adalah Giorno Giovanna. Jadi, dengan stand-nya Gold Experience GG coy. Jadi ini dia Giorno Giovanna. Harganya cukup mahal coy, sekitar 2500 kalau nggak salah ya, 2500. Dan ini gua gila, gua waktu itu sempat rollback, padahal gua udah dapet, gua rollback gara-gara gua pakai Return to Zero. Tuh gua nggak tahu tuh bener-bener Return to Zero, gua bener-bener ke rollback coy. Gara-gara gua pakai Return to Zero, gua DC terus bener-bener ke rollback anjir. Tapi sekarang udah nggak, gua dapetin karakternya, terus gua udah farming lagi sampai 2000 cuy. Gua nggak tahu nanti gua pengen pakai karakter apa cuy. Kemungkinan gua akan beli yang apa tuh, yang dari Bleach dulu yang katanya OP banget, atau enggak yang Sanji ya. Gua nggak tahu nih mau yang mana kalian guys. Tapi abis karakter ini gua pasti akan main si Diavolo dulu ya, karena Diavolo juga banyak yang pengen tahu cuy, Diavolo cuy, karena Diavolo juga lumayan OP ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke training. Oke, kita langsung aja lihat Giorno Giovanna nih kayak gimana nih ya. Dan oh ya teman-teman, si Bang Festif juga lagi live 24 jam. Dia spesial 10k subscriber, gila ya, 24 jam loh. Dia mulai dari jam 7 pagi tadi dan sampai jam 7 pagi besok cuy. Jadi ya ntar sore gue akan main Minecraft sama dia. Kalian tinggal pilih, kalian mau nonton di gue apa kalian nonton di Bang Festif ya teman-teman ya. Oke cuy, jadi kita langsung aja ngelihat Giorno Giovanna skillnya apaan aja ya. Yang pertama ada Muda Barrage, yang kedua itu Life Punch, yang ketiga itu Tree, yang keempat ini Frog ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke skill pertama. Tunggu, ini suaranya gede apa enggak, kita coba dulu ya. Muda Barrage teman-teman ya. Ya seperti biasa Muda Barrage ya. Oh, tunggu sebentar. Dia di akhir-akhirnya tuh dia nge-stun teman-teman loh. Kalian perhatiin nggak? Dia kayak ada kayak bunga-bunga gitu, bunga-bunga siapa ya? Kayak rumput-rumput gitu teman-teman ya, yang mengelilingi dia. Jadi kalau misalnya kita kena Muda Barrage sampai full, itu kita akan nge-stun ya. Nih, liatin. Nge-stun juga damage sakit loh, ini gila. Tuh. Nah, begitu ya. Dan semua karakternya hilang dong anjir. Karakternya hilang semua, ada kemana ada daminya anjir. Ya udahlah ya. Jangan dimuda lagi teman-teman, karena hilang daminya ya. Kita tinggal punya 2 dami nih. Kayak gitu muda teman-teman ya. Damage-nya 0,7 tapi dia rada lama ya. Nggak kayak mudanya si Dio atau oranya si Star Platinum atau Jotaro. Itu dia lebih damage-nya lebih kecil si muda Bunda Barrage ini. Cuman dia lama cuy. Pakai lagi deh. Bunda tuh. Hilang sekarang makan. What? Wah ini masih ngebug nih anjir. Wah gimana nih? Dami kita tinggal satu anjir. Gimana ini? Oh di sana dami lagi. Itu bisa hilang sih, kocak banget dah. Oke, kita langsung ke skill kedua namanya Life Punch. Ini kalau nggak salah kalau kita dipukul itu di layar kita tuh jadi kayak biru-biru gitu. Gua nggak tahu efeknya apa sih, mungkin nge-slow, mungkin ya, gua nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalnya kita yang pakai jadi kayak gini cuy. Kayak gitu ya, mirip Ora sih. Mirip Ora dan dia akan keluarin pohon. Damage-nya sekitar 26 GG sih. Damage-nya sakit sih. Tapi yang paling bagus tuh efeknya teman-teman, karena dia tuh kayak ada jadi kayak biru-biru gitu, mungkin blind kali ya. Bam! Tuh 28 nih damage-nya cuy, gila, gigi banget sih. Kita langsung ke skill ketiga Tree. 15 ya. Dan dia akan ke-stun cuy dan kelempar anjir. Itu gimana sih, bener apa enggak itu? Kenapa begitu ya? Kita coba lagi Tree. Efeknya apa ya teman-teman ya? Kayak cuman muncul pohon habis itu dia apa sih kayak ngejerat musuhnya. Udah terus mental gitu ya. Damage-nya sih lumayan 15 ya. Itu kayaknya mungkin dipakai untuk kabur-kabur gitu kali ya. Gue gak tau juga deh. Soalnya gak mungkin dipakai buat combo gitu kan. Dia kan pasti langsung menjauh gitu dong. Kita coba Life Punch.
Katanya life punch ini dia akan ngebuat sekeliling kita ada bunga-bunga, dan kalau misalnya musuhnya kena bunga-bunganya, dia akan kestun. Kita coba. Tuh. Bukan kestun cuy, dia jadi kayak kena pohon. Ada yang kestun, ada yang kena pohon kayak gitu ya. Wah, gigi banget ini life punch. Life punch OP jir. Ternyata damage-nya tuh sebenarnya cuma 20 teman-teman, tapi karena dia kena ginian tuh jadi 8 ya. Oh, oke, begitu, gua ngerti. Kita coba apa yang life punch ini, apakah bisa nge-break block? Mudah. Enggak bisa, coy. Tri. Tri bisa. Oke, Tri bisa, mudah enggak bisa lah ya. Udah bisa. Tapi hilang anjir. Kenapa sih? Hilang gitu gua muda kan, gila, lebih gigi lagi. Coba Frog nih, Frog katanya sih skill counter, cuma gua ngerti juga Frog. Anjir. Gak bisa, gua masih gak bisa pakai Frog, gimana teman-teman? Soalnya dia apa durasinya tuh sangat sebentar, yang serius nih kita coba Frog ya. Dia durasinya sangat cepat gitu loh. Frog. Tuh kan? Cuman kayak berapa detik banget itu loh teman-teman. Itu susah banget sih. Kita coba sekali lagi nih. Ayo siap-siap. Frog. Oh gitu coy. Tapi kayak 3,7 gitu damage-nya gak sih? Sedikit banget ya. Ya sudah lah ya. Ayo kita langsung awaken aja coy. Ini ada lagu-lagunya pasti sih. Awaken. Anjis. GG banget gila. Wah ini GG banget gila. Wah GG sih. Oke coy, kita langsung aja. Skill yang jangan yang pertama ya, Return to Zero tuh. Ntar gue rollback lagi anjir. Kita langsung monolog dulu. Monolog tuh kayaknya nge-skill, apa nge-heal deh. Kita Scorpion Laser dulu deh. Scorpion Laser. Wanjir gila, 15 tambah 4 15 tambah 12 coy. Gila banget, sakit banget damage-nya gila. Nah ini cuy, skill yang paling GG ya, 7 patch muda kita lihat ya damage-nya nih. Ini dari dia masih full ya. Kita coba 7 patch muda. Gila sakit banget anjir, tapi lama banget ya. Itu lama banget coy, tapi sakit parah serius. Lihat dari darahnya penuh sampai tinggal segitu jil, tinggal satu bar itu. Itu GG sih. Itu bisa jadi finishing move kalian teman-teman ya. Itu benar-benar bisa jadi finishing move kalian tuh. Soalnya kita contohin, gue contohin. Gimana itu bisa jadi finishing move ya teman-teman ya? Karena dia darahnya berkurang satu bar aja, kalian pakai skill itu langsung mati coy orang coy. Itu GG banget anjir. Sedikit OP sih. Coba lagi. Awaken. Anjir, lebih copyright apa enggak ya? Gue harap enggak copyright lah ya. Copyright sih seharusnya golden win ya. Cuman ya enggak apa-apa lah ya. Kita pukulin aja satu combo aja. Tuh satu combo kayak gitu cuy. Tuh, udah berkurang satu bar ya. Gue pukul sekali lagi deh. Tuh, segitu abis itu baru 7 PS muda. Percaya sama gue, pasti mati. Atau kalian langsung Scorpio Nacer baru 7 PS muda itu pasti langsung mati coy. Overpower anjir. Oh ya, by the way kalau kalian lagi kayak gini teman-teman, itu kalian bener-bener gak bisa diserang dengan cara apapun ya. Kalian bener-bener invincible, GG gak? Bener-bener invincible, gak bisa diserang dengan cara apapun coy. Mati kan? Eh cuma main combo biasa satu kali sama ditonjok satu kali coy. Mati, gila, GG banget. Oke coy, kita langsung aja pakai ke skill ketiga ya, monolog. Ini skill nge-heal teman-teman ya, gue contohin. Biarkan gue di attack sama dummy dulu ya. Ayo serang aku dummy. Serang aku dami. Ini nih heal-nya OP banget teman-teman nih. Kenapa gue bilang OP banget? Kita lihat ya heal-nya ya. Setengah darah loh ini gue. Gue sampai mau mati dah teman-teman. Dah, segini cukup ya satu bar ya. Monolog. Lihat heal-nya coy. What the hell man? Satu bar coy nge-heal-nya coy. Belum lagi kalian punya skill yang namanya Return to Zero, dan kalau kalian pakai itu kalian bisa menghancurkan time stop dan bahkan nge-revert darah kalian jadi full lagi coy. Kita contohin Return to Zero. Overpower ya coy ya. Darah kalian full lagi. Itu kalian Return to Zero itu pasif teman-teman ya. Pasif aktif sih sebenarnya sih. Kalian bisa pakai, bisa nggak pakai juga.
Soalnya kalau awakening kalian abis, itu dia akan otomatis keaktif sendiri return to zero-nya, cuy. Jadi kalian gila enggak ada udah punya 2 skill heal lo teman-teman lo, awakening-nya lo, monolog sama return to zero. Ya udahlah, kita coba langsung lihat aja teman-teman ya. Kita langsung aja ranked, oke? Gue pengen tahu banget gini, gimana gini ranked-nya teman-teman. Ini gila sih. Ini lebih GG daripada Dio kemarin anjir. Oke, let's go. One on one, let's go. Let's go coy. Kita langsung aja pake Giorno Giovanni. By the way, ini harganya berapa ya si Sanji gini-gini ya? Sanji harganya 1000. Oh murah dong, Sanji murah ya. Coyote Stack juga murah cuy, kita bisa beli langsung. Tapi gak apa-apa, kita pake Giorno Giovanni dulu. Master guys, master. Master, Little Remaster coy. Semoga aja kita menang, oke? Okay? Let's go. Oke. Okay. Dia pake Doppio dong. Wah, nge-lag banget cuy. Nge-lag banget anjir. GG gak? Doppio is nothing, you know? GG gak? Aduh, GG coy. Tapi gak apa, kita berhasil mengurangi darah dia setengah teman-teman ya. GG banget sih. Lawannya Doppio anjir gak? Ini benar-benar reenactment banget anjir. Aduh, dia pakai skill apa sih itu? Bisa. Oh, dia pinter banget anjir. Mampus lo. Malah didatangin dong muda-muda gua. What? Wah, awaken kan dia. Oh my god. Wah, dia awaken coy. Mampus kita, awaken coy. Oh my god. Oh my god. Oh, what the hell. What? Langsung mati. Dia awaken anjir, gigi banget anjir. Wah, dia jadi Diapolo coy. Oh my god. Oh my god. Oh my, gila sakit banget gila. Awaken. Kono Giorno Giovanni wa yume ga aru. Scorpion Laser, mana dia? Scorpion Laser. Return to zero, gila gua berhasil cuy, return to zero cuy. Woi, ngelag banget sumpah. Wah, nge-lag banget anjir. Tidak, gue mati cuy. Anjir. Wah, itu nge-lag banget cuy. Gue berapa ping gue cuy? Ya ampun ping gue. Ya ampun ibu. 100 dong tadi, 1000 mungkin ya. Aduh anjir, nge-lag banget guys. Sorry guys. Kalah gue guys ini. Anjir, apaan itu? Wah, kalah cuy. Gue kalah cuy. Gak, gawat. Mudah. Anjir. Mana dia anjir? Sini lo. Gua pakai frog. Sini lo. Mampus lo. Dari gua tinggal satu cuy. Tapi gua sekarat anjir, mana bisa menang ya? Gimana guys ini menangnya guys? How? Gawat ini guys, susah banget guys. Gimana guys? Kita cuma bisa pakai tree doang. No, susah. Susah lawan dia follow aja, susah. GG. Anjir. Master dia coy. Gila pas dia udah berubah jadi dia follow yang bosnya. Itu benar-benar susah banget dikalahin coy. Bahkan gua enggak bisa 7 patch muda coy. GG banget anjir, sakit banget itu Barats-nya. Itu Barats tersakit yang pernah gua lihat cuy. Benar-benar darah gua dari hampir full. Itu langsung mau mati coy. Gila di Barats dia follow. Wah, ini dia follow OP nih ya.
apa-apa nih karakter Jojo semua OP anjir yang baru. Woi, Dio OP, ini OP. Tapi kalah sih ini sama Diavolo tadi ya. Sumpah mungkin gue goblok kali mainnya. Sorry guys ya. Aduh. Ngelek-ngelek guys gimana guys? Ngelek gitu kan. Kita coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Aduh, apa tuh kan? Oke, coy. Match kedua teman-teman ya, match kedua. Jangan menyerah, jangan menyerah. Kita masih bisa menang, masih bisa menang. Mana Giorno? Giorno, oke. Giorno, let's go. Intermediate juga, let's go. Sama nih kita ya. Sama-sama intermediate, coy. Asal enggak lawan dia follow aja pasti bisa dah. Dia follow OP juga anjir. Let's go. Lawan siapa gua? Jotaro kah? Wah, Joseph dong. Joseph Joestar. Let's go Joseph Joestar. Mati lu Joseph Joestar. Mudah. Wah, tarah. Enggak kenal lagi anjir. Aduh anjir, gua udah lempar tong bangke. Ah, kabur. Mudah, kena lu. Gigi, enak pakai Giorno teman-teman. Enak banget sumpah. Sini. Dia kabur. Apa tuh anjir? Wah, anjir. Wah, anjir apaan? Wah, anjir apaan tuh combo? Sini lo, dari kita sama-sama sekarat coy. Sini lo, dari gua sama-sama sekaratnya sama lu nih. Sini. Gigi sih dia. Gua jadi enggak berani, maju dong. Anjir. Kok bisa kayak gitu? Apa itu, guys? Kok bisa kayak gitu anjir? Apaan tuh? Udah mati. Kita mudah-mudah mati aja ya guys ya. Mana dia? Ini. Dan kita masih full juga sama nih kita ya. Wah, dia nih Girundayo dong anjir. Pukul. Mana dia? Mam udah barat. Gila tuh tongnya sakit banget sumpah teman-teman. Apa-apaan tuh? Tongnya sakit banget coy. Apa-apaan anjir? Makan tuh. Dia nih Girundayo lagi dong anjir. Dia kalau nih Girundayo lari cepet banget sumpah. Wait. Dia gua menggagalkan combo dia dengan frog nih. Walaupun enggak kena frog gua ya. Kocak juga lo. Bisa dipakai untuk menipu lawan lo itu. Mampus lo. Mudah. Tebak siapa yang menang coy? Tebak siapa yang menang? Darde tinggal 2 ya. Wah, enggak kena coy. Wait, gak kena. Wait, gak kena. Wah, mudah. Wah, anjir. Gawat, gue bakal dikombo dong. Oh, tidak. Gak ada nih Girundayo, lo. Sini lo. Gue muda lo, cok. Frog. 3. 3. Sini lo. Ih, kena dong dia. kena muda. Yeay, muda. GG WP, kita menang, coy. Udah, kita menang. Kita menang, enggak mungkin kalah dia. Enggak mungkin kalah gua. Oh tidak, awaken, tidak. Gue mati dulu. Gak apa-apa. Kasih, gak apa-apa coy. Darahnya tinggal 1 coy. Kita kasih hidup dulu lah, kesian lah. Kita pasti kalau awaken mati dia coy. Mana dia coy, sini coy. Kasih dulu lah. Sini serang. Gue belum awaken nih, gak mau awaken gue. Kesian kalau awaken kan. Sini lo. Oh gitu, mau awaken gue. Oke, gue awaken deh. Oke, bye Joseph, selamat tinggal.
Selamat tinggal. Aku sudah memberikanmu kesempatan, tapi kau memilih mati. Sini, Joseph. Siapa yang bilang epic, komen di bawah cuy, menang kita cuy. Ini perlu main satu kali lagi gak ya? GG cuy, menang ya anjir. GG anjir, overpower cok. Overpower Giorno ini. Tapi kalau lawan dia follow enggak ya, enggak tahu kenapa itu dia follow. Rusak anjir tuh karakter, rusak. Sakit banget barasnya anjir. Last, satu kali lagi kah? Satu kali lagi. Siapa lawan kita sekarang? Lah dia lagi dong. A few moments later. Sini lu, gue pengen pakai frog tapi rada ngeri gitu, teman-teman. Bisa sih, bisa. Sebentar ya. Dia kalau ngikat gue langsung frog lagi, coy. Aduh, gue di ambang kematian nih, guys. Tebak guys, siapa yang menang, guys? Ini GG banget sih pasti. Udah, mati gue, coy. Dilempar tong anjir. GG kalah gue. Gue kalah teman-teman. Oke, itu dia untuk video kita kali ini, Giorno Giovanna. Anjir, gue kalah karena kebodohan gitu kan. Terlalu sombong guys. Makanya jadi orang jangan terlalu sombong guys. Sumpah jangan terlalu sombong. Ternyata jadi kayak gue kalah gitu ya. Gak epic sih, tapi ya oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Sorry banget, itu kayaknya akan gue skip aja yang tadi ya. Gue paling kasih lihat klip-klip akhirnya aja ya pas gue kalah ya. Gue kalah sumpah-sumpah. Gue kalah di video itu, gue kalah karena kebodohan gue teman-teman ya. Jadi ya sudahlah. Jangan sombong makanya guys. Gue sombong gitu kan. Gue ini mah gampang lawan Joseph lagi. Kalah. Ya sudah lah ya teman-teman ya. Itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semua berkembang. Dan nanti santai malam kita akan live untuk Minecraft ya teman-teman ya. Kita akan main sama Festive, main sama si Squirt, main sama Galang dan ya yang lain-lain lah, moderator gue ya. Oke teman-teman. Bye bye.